Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangan-jangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini, yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan normal tentunya seperti biasa ya. Di video kali ini saya mau memperlihatkan salah satu tanaman atau jenis bonsai yang jarang saya lihat, bahkan di pedagang bonsai, di pameran, di penghobi juga jarang memiliki bonsai jenis ini ya. Jadi ini adalah salah satu tanaman singkil. Nah, dulu sudah sempat saya buatkan ya habitat pohon singkil ini, jenis singkil ini di alam seperti apa. Untuk teman-teman yang penasaran bisa scroll video saya yang di bawah, dulu sudah sempat saya buatkan habitat dari pohon singkil ini. Jadi singkil ini saudara dekatnya atau saudara kembar dari jenis premna seperti wahong laut, wahong gunung, sancang. Untuk baunya hampir sama ya untuk singkil ini, bahkan singkil ini sangat menyengat baunya. Untuk teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, ini singkil. Nih, daun dari singkil hampir sama dengan wahong gunung, namun untuk singkil ini geriginya lebih kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, geriginya seperti ini, lebih keras ya, lebih tajam atau lebih runcing gerigi dari pohon singkil seperti ini nih. Nah, lebih tajam dia geriginya. Oh, saya dengar-dengar untuk pohon singkil ini bisa diokulasi atau bisa disambung dengan pohon sancang, namun saya belum pernah mencoba ya teman-teman. Siapa tahu nih teman-teman ada yang menonton video ini yang sudah pernah mencoba, bisa komen aja di bawah ya. Karena ini saya dengar-dengar salah satu jenis premna juga yang bisa diokulasi atau disambung dengan sancang, karena baunya juga sama, bentuk daunnya hampir sama dengan wahong gunung. Jadi ini adalah pohon singkil, dan pohon singkil ini sudah dibentuk sedemikian rupa ya bersama koko atau teman saya. Oke, teman-teman bisa lihat pohon singkil ini lebih dekat. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Saya hanya sekedar berbagi atau sharing salah satu tanaman yang kita punya. Ini adalah salah satu tanaman lokal kita. Ini jenis singkil yang katanya bisa diokulasi atau disambung dengan sancang, karena ini dari baunya sama dengan wahong gunung atau wahong laut, dan bentuk daunnya hampir sama dengan wahong gunung, namun geriginya lebih tajam untuk singkil ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Saya berbagi kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang bingung, yang punya pohon ini di rumahnya bingung dengan namanya. Ini adalah singkil. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Jangan-jangan bonsai. Mantap.